Pentingkan apa? Tegernya dalam benar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di jalan guys, biasa hunting lagi kita guys. Apa nih? Karena udah lama nggak hunting, kita punya kegiatan juga. Kali ini kita bisa hunting. Ikuti kegiatan kita ya guys. Hari ini kita ini menggunakan unit bullpup. Jangan lama-lama, nanti kena kuning. Oke, ikuti kelanjutan kita. Berapa poin yang bisa kita bawa pulang? Maka tadi guys itu. Iya. Guys, kita lanjut guys. Ketemu di jalan tadi. Tapi dia lagi guys. Oke, kita lanjut cari poin. Mister Rapik penting. Ketemu lagi di jalan sama teman-teman. Oke guys, kita cari poin lagi guys. Belum. Hanya itu lah. Gua ada Adi belum singgah. Kita lagi menunggu itu guys. Menunggu apa? Burak-buraknya lagi ada itu. Seberang bunyinya kelihatan, bunyinya kadang. Upik ngejar poin guys, gugur. Wah ini guys, udah lama nggak dikunjungi ini spot. Di mana-mana bunyi kuak-kuak. Kita harus cari tempat untuk ini biar dia timbul. Kali-kali kangkung susah ini. Oke, kita masih hunting. Pergi olahraga gini guys. Olahraga biar sehat jalan kaki. Oke guys, cuaca gerimis. Memang beberapa hari ini apa hujan terus guys, hujan. Wah, kelihatan tebek lagi. Hujan terus, cuaca jelek. Jadi jalan menuju apa spot hunting juga licin, susah. Ngaso juga susah karena memilih ini, tapi yang di daerah sini bagus guys, ini jalannya agak mendingan bisa dilewati. Dan ketemu pondokan seperti ini, kita ngopi dulu ya guys. Ini Upik lagi cuci-cuci tangan lepas baju. Oke guys, kita ngopi dulu. Awur gula. Seruput guys, kopi hitam barista. Mereknya barista, bukan kok untuk bikin barista. Aduh. Kita menikmati suasana alam guys. Lama tidak hunting. Lama tidak jalan-jalan, banyak yang berubah guys. Jalan-jalan udah pada lebar, tanamannya udah ganti-ganti, ini panen udah, padi udah dipanen guys. Udah jubok juga udah dipanen semua, cuma kalau jubok itu tidak ada putusnya dia, ada terus. Ini mau ditanam, semuanya mau ditanam. Ini guys,
kalau matahari sih muncul ini guys, cuma mendung. Nanti kita cari poin lagi guys. Gimana Bek? Sentak? Kena bunyinya itu. Kena. Oke guys, poin. Selalu ada cinta guys. Kita menggunakan lepak. Nah tuh kayaknya di belakang blokok-blokok ini bukan tulang nah. Ini pindah blokok karena pindah lepak kayaknya. Poin. Masih jalan lah. Jalan terus bang. Padahal sudah patah tuh awaknya itu. Hadang di muka duluan. Wah dikit. Cuaca gelap guys. Jadi hari ini betul-betul cuacanya nggak panas-panas. Memang bagus buat ini ya, buat anting buang bawahan. Dari kejauhan supik. Kejar-kejaran sama burung dia. Bukan, saya cepat. Oke guys, poin guys. So kayak ini rame, cuman tuh lihat cuacanya guys. Cuaca jelek. Poin. Masih ada cinta apa? Gemuk dia. Tapi cuacanya hujan. Terpaksa kita mencari tempat berteduh lagi guys. Halo guys, hujan. Cuacanya hujan, kita tidak bisa lanjut hunting guys. Jadi ini hukum alam, nggak bisa dilawan guys. Kita berteduh di warung makan dulu. Kita pesan lalapan guys sama Upik. Nah, oke guys, ini kita ketemu lalapan. Nah, ada paha. Nah, ini lalapan paling enak di sini guys. Kalau kalian lagi hunting di Agropolitan di daerah Batola, di Bakti, nah, di tersier berapa Bek? 38 masih enak. 36. Musuh? 36. Oh, depan tersier 36 ada lalapan warung Amar. Nah, teman-teman yang suka hunting di Batola mampir ke sini guys. Kita makan dulu ya guys.
Hujannya mau selesai guys, kita mau coba lanjut hunting lagi. Waktu masih 5:30. Biasa banyak sih burung bawah kayak ini. Kita udah selesai. Oke guys, rupanya gini mendungnya sampai sore guys. Dari berangkat kita agak kesiangan jam 1 ya tadi kita mulai start ya. Tambah hujan, tapi alhamdulillah guys, poin tetap ada. Tadi kita juga makan-makan sempat karena berteduh. Terima kasih dulu untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Cukup dulu sampai hari ini. Sampai jumpa di keseruan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.